Semenit manfaat. Untuk meraih kecintaan Allah, hendaknya kita senantiasa mentadabbur, menghayati dan memperhatikan kalamullah, Al-Quranul Karim. Mempelajarinya, menghayatinya, merenunginya dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan ditadabbur serta diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan terdapat di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan tilawah yang sesungguhnya bukan sekadar membaca huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya, tapi tilawah yang sesungguhnya membaca lafaz Al-Quran dan huruf-hurufnya, kemudian mengikuti isi kandungannya itu dengan mengamalkannya. Itulah tilawah yang sesungguhnya.